Ya. Saya sudah membawakan beberapa bukti terkait Ibu Yayan. Saya mau telepon Kak Seto. Kenapa? Ini anak kecil dipekerjakan. Wah. Anak kecil. Ini komandan. Ibu Yayan ini sangat hobi masak dan jago masak. Iya. Terutama bagian ngulek. Wah. Bisa di... Apa? Ya, dipraktekin kalau cara masak kayak gini. Cara masak. Kenapa? Kenapa jauh banget mundur? Oh. Lu tiap Yayan bergerak lu mundur dia. Kalau Anda memang bisa memasak, apakah Anda bisa masak masakan yang lambat? Apa tuh? Bolu kuskus? Apakah Anda bisa masak masakan yang mengagetkan? Apa itu? Sayur osom. Wah. Wow. Osom. Aduh. Atau Anda mungkin bisa makan makanan ya cemilan-cemilan aja, tapi ya bikin orang kesel aja. Apa tuh? Martabok. Atau Anda bisa masak masakan yang bikin orang jijik-jijikan. Apa tuh? Dede. Ya, atau Anda bisa membuat masakan yang tiba-tiba muka kita jadi penuh. Apa? Nasi coreng. Nasi coreng. Ya, iya. Dan ini juga fakta terakhir, Komandan. Yayan Lydia minta suami poligami. Hah? Kenyataannya mengejutkan, karena ternyata katanya suaminya setia. Jadi gak mau poligami, maunya poli pantai. Wow. Tidak terduga sama sekali. Justru malah ditantang, malah suaminya makin gak berani ya? Iya. Iya, yeah. Makin ditantang berpoligami malah gak berani. Ditantang atau karena apa tiba-tiba Yayan mengeluarkan? Kalau memang suaminya sebucin itu. Bentar, ada yang salah. Ini artikel tahun 2017. Pas 2021 kan udah berubah ya suaminya ya? Apakah dia jadi poliponik? Maksudnya berubah? Saya pas ya. Oh, ada suami baru? Bukan, saya pas aja. Oh, sudah tidak. Oh, masih. Masih, hanya beda rumah. Gosip loh. Oh, sudah pisah rumah? Hah? Masih. Masih. Sabtu minggu gosip. Doang. Masih satu itu poligami atau? Saya boleh, asal bukan suami saya, terserah mau poligami enggak apa. Yang lain. Oh, orang lain. Tapi di situ tulisnya suami soalnya kan. Iya. Boleh. Itu suami orang lain. Komandan, saya izin pamit dulu ya, istilahnya. Saya lempar aja. Gara-gara kamu, hei, mantili. Cabut kau. Ah, siapa dia? Mantili. Ah, dia pemain Lord of the Ring. Yang mana? Ayang Gambit. Gollum. Gollum ya? Gollum. Ay, sorry. Oke. Anda pernah katanya syuting diikat di pohon lalu pohonnya ambruk? Pernah. Pohon apa? Pohon gede banget sumpah. Lah kok ambruk? Jadi bukan ambruk. Jadi itu pas syuting di Lembang waktu itu. Tempat itu sih katanya angker katanya ya. Cuma terus waktu itu kan masih zaman kolosal tuh. Tapi aku action modern waktu itu. Jadi ceritanya aku diikat di pohon. Terus di atas dipasangin seling, ya kan? Abis gitu tiba-tiba bunyi krek-krek-krek, pohonnya rubuh. Tumbang. Tumbang, tumbang apa rubuh kan jadi sama, Pak. Pohonnya rubuh, bukan dahannya? Bukan, pohonnya. Nah, waktu itu tuh aku pas karena diikat nggak bisa maju gimana, kan? Gimana, diikatnya gimana? Kan diikat gini nih, nggak bisa maju kan? Susah kan? Nggak bisa maju kan? Cuma sinetron! Terus, jadi aku tuh gak bisa maju, ya, terus tiba-tiba kayak ada yang ngebisikin gitu, disuruh minggir. Jadi geser ke samping. Siapa yang suruh minggir? Gak tahu. Pokoknya ada suara, geser, ada suara geser nyamping. Jadi geserlah nyamping, karena gak bisa pergi kan. Nah itu pas pohonnya ini, pas patahan pohonnya itu tuh lancipannya itu pas di tempat aku duduk. Mas. Jadi brak, jatuh pas lagi nyamping. Jatuh dan itu benar-benar yang tajamnya itu pas di tempat aku duduk. Ah. Itu semua orang udah teriak karena pohon besar kan itu. Semua udah teriak, nyen udah gitu. Aku udah diem aja nyamping. Ini jangan-jangan pohonnya yang bisikin kamu. Bisa jadi. Iya, ya, mungkin dia lelah. Iya. Ke kanan, aku mau ambruk nih. Oh. Makanya ke kanan. Yeah. Bisa seliteral itu ya, Pak? Iya. Karena kan ada bahasa pohon. Iya, benar. Oh, ada bahasa pohon. Ada. Namanya bahon. Bahon. Ini hanya petunjuk. BAP itu hanya petunjuk.
nanti pembuktiannya di sidang pengadilan. Pak Ruhut mungkin mau duduk. Silahkan. Enggak, berdiri aja. Oh ya oke. Okay. Mau turun di depan ya? Tapi...